Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan membagikan amalan 5 detik pendatang rezeki melimpah. Doa menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Doa juga menjadi komunikasi sakral yang dilakukan manusia untuk mengharapkan segala impiannya. Dapat dikabulkan oleh Sang Pencipta ketika kamu mengalami kesulitan dalam mencari rezeki. Mungkin ada saatnya kamu merasa sudah berusaha semaksimal mungkin, namun belum ada kemudahan yang hadir setelah usaha itu. Cobalah untuk tetap tenang dalam mengatasi situasi seperti itu. Sebagai umat Islam, tentu kamu harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan seseorang. Melainkan yang perlu kamu lakukan adalah terus berdoa dan berusaha dalam masa-masa sulit seperti itu. Kamu tetap harus berusaha dan berdoa agar diberikan kelancaran. Jangan langsung menyerah dengan keadaan. Bisa jadi dalam prosesmu akan menemukan jawaban untuk keluar dari permasalahan tersebut. Kamu juga perlu terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mendapat kemudahan dalam pekerjaan yang kamu lakukan. Kamu bisa menambahkan doa ini agar dimudahkan dalam mencari rezeki. Namun sebelum lanjut membaca doa ini, marilah kita dukung channel ini dengan cara tekan like dan subscribe. Bagi Anda yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga diberkahi umurnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut adalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku, selamatkanlah aku dari berbagai penyakit, berikanlah rezeki kepadaku. Anda bisa amalkan hanya beberapa detik saja dan bisa mendapatkan berkah yang banyak setelahnya. Bisa meliputi rezeki yang melimpah dalam kehidupanmu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.